Doa malam. Mohon jalan keluar dari himpitan persoalan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, aku tahu bahwa Engkau tidak pernah beranjak dari sisiku. Engkau selalu ada, meskipun kehadiranmu kerap tak kusadari, ya Bapa. Pada malam ini, kembali aku menyapamu dalam doa dan pujianku. Ya Bapa, ku ingin mensyukuri segala rahmat yang Kau alirkan dalam hidupku, terlebih rahmat kekuatan, sehingga aku tegar menghadapi persoalan yang datang silih berganti. Kau beri jalan kepadaku, sehingga persoalan demi persoalan teratasi. Terima kasih, ya Bapa. Ya Bapa, aku juga mohon ampunan-Mu karena kerap terlontar keluhan dari mulutku. Ampunilah aku, karena aku sering tidak sanggup memelihara harapanku. Beban persoalan yang kusanggah terasa berat. Bahkan semangat hidupku nyaris patah. Maafkan aku, ya Bapa. Kesalahanku begitu bertumpuk. Ya Bapa yang Maha Pengampun, pada malam hari ini, sudilah Engkau menerima tobat dan sesalku. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Ya Bapa, pada malam ini kembali kuserahkan seluruh masalahku kepada-Mu. Tidaklah mungkin bagiku mengatasi semuanya sendirian. Ku tahu Engkau jauh lebih besar dari persoalanku. Ya Bapa, Engkau bisa menghamparkan jalan yang lapang agar aku keluar dari himpitan persoalan ini. Aku mohon, anugerahkan jalan keluar dari segala himpitan yang kualami ini, seturut ketetapan dan kehendak-Mu. Ya Bapa, berikanlah kepadaku hati yang sabar. Sabar menantikan waktu-Mu. Sabar mengikuti proses pembelajaran-Mu. Ku yakin, setelah topan persoalan ini reda, aku menjadi lebih tangguh melakoni hidupku. Ya Bapa, aku mau mendoakan orang-orang yang terlibat dalam persoalanku. Entah mereka yang menjadi biang persoalan atau mereka yang terkait. Berkatilah mereka pribadi per pribadi. Ya Bapa, tolong sadarkan mereka melalui cara-Mu yang istimewa, agar ada belas kasih di hati mereka. Berilah kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri. Kiranya belas kasih-Mu mengguratkan jejak di hati mereka. Yesus pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah,
dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Muliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Djuadi, FIC.